Beginilah suasana penggerebekan terhadap rumah seorang yang diduga bandar narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru. Terlihat polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan seluruh sudut rumah yang terletak di Jalan Meranti Batu, Kecamatan Senapelan. Tidak hanya rumah, petugas juga melakukan penggeledahan di sekitar tempat cucian motor milik pelaku. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan seorang pelaku diduga pengedar narkoba jenis sabu-sabu serta menyita satu paket sabu siap edar. Penangkapan berawal adanya informasi masyarakat di TKP tersebut sering dijadikan transaksi maupun penyalahgunaan narkoba. Polisi yang melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti. Benar, jadi pada hari Minggu kemarin sekitar pukul 18 dikenal kita melakukan penangkapan terhadap satu orang diduga tersangka pengedar. Diduga pengedar karena ini berdasarkan laporan masyarakat tempat bahwa di situ di depan kedai di daerah Meranti, Kelurahan Meranti, Kecamatan Senapelan, ini dijadikan tempat transaksi narkoba. Ya, kita melakukan penangkapan, penggerebekan, memang didapatkan BB, ya, sabu-sabu ya, siap edar, satu paket, ya, paket 300, di dalam dua kotak rokok, dan memang setelah kita uji, positif. Pelaku serta barang bukti lalu digiring ke Mako Polresta Pekanbaru guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Devi Hendrawan dan Ivo Alidra melaporkan.